Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa tabi'ina lahum bihsani la amma ba'd Yang sangat kami cintai Kami muliakan kaum muslimin dan muslimat Dimanapun anda berada Puji syukur kepada Allah Saat ini kita berada di bulan Syakban, Allah telah memberikan kepada kita kesempatan memasuki bulan Syakban. pintu bulan Ramadhan semoga seperti Allah mudahkan kita masuki bulan Syaban Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuki bulan Ramadhan semuanya panjang umur dalam keadaan sehat walafiat insya Allah dan berjaya di bulan Ramadhan nanti dan di bulan Syaban ada malam namanya Nisfu Syaban yang sangat masyhur di masyarakat ada perbedaan sebagian orang mengingkari sebagian orang membuat satu amalan di malam ni Sya'ban. Malam ni Sya'ban banyak riwayat-riwayat yang tidak benar akan tapi ada yang benar yaitu tentang Allah mengampuni hamba-hambanya di malam ni Sya'ban. Kecuali orang yang menyekutukan Allah dan orang yang punya kebencian dan permusuhan dengan sesama manusia. Itu yang tidak diampuni oleh Allah. Artinya mengada tentang keutamaan malam ni Sya'ban. Kemudian sebagai orang melakukan amalan-amalan kami perlu sampaikan bahwa semua amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan rom, di, di, selain bulan Sya'ban boleh dilakukan di malam Nisfu Sya'ban. Tidak ada larangan amalan di malam Nisfu Sya'ban. Artinya, apapun jenis ibadah yang bisa dilakukan di luar bulan Sya'ban boleh dilakukan di bulan Sya'ban. Yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban tidak boleh dilarang di malam Nisfu Sya'ban. Artinya jika kita menemukan masyarakat melakukan amalan ibadah, mereka bukan melakukan sebuah kesalahan. Apakah baca Al-Quran, membaca zikir, wirid dan sebagainya. Adapun sholat, ada dikatakan sholat adalah sholat sebaik-baik amalan yang hendaknya kita lakukan. Yang ingin memperbanyak silahkan perbanyak, yang tidak ingin nggak apa-apa. Sholat sunnah, artinya kita bisa melakukan sholat apa saja yang jelas tidak ada sholat khusus di malam Nisfu Syaban dengan sebutan nama sholat Nisfu Syaban dan tidak ada puasa khusus di hari Nisfu Syaban kalau ingin berpuasa boleh-boleh saja misalnya kebetulan besok adalah di hari Kamis kita laksanakan puasa di hari Kamis adalah sebuah kemuliaan artinya jangan sampai ada yang membatasi kalau di malam Nisfu Syaban tidak boleh melakukan apa-apa nggak ada maka bagi siapapun yang sudah punya kegiatan di musola-musolanya mari kita semuanya tetap bersemangat baca zikir-zikir yang diajarkan oleh dan Nabi termasuk baca Al-Qur'an, boleh baca surat Yasin, bersolawat, salat tasbih, salat salat-salat yang jelas, salat tasbih, salat hajat, salat witir, salat istikharah, banyak salat yang bisa Anda lakukan. Dan jangan lupa salat Maghrib berjamaah, Isya berjamaah, qabliyah ba'diyah sebelum qabliyah subuh dan seterusnya. Artinya tidak ada amalan yang dilarang di malam itu. Yang perlu kita hadirkan dalam Mari kita tingkatkan beribadah maka kami menghimbau kepada siapapun jangan malah menghalangi orang beribadah yang penting ibadahnya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad yang enggak pernah witiran ayo witiran malam ini yang enggak pernah tahajudan mari tahajudan malam ini yang solawatnya sedikit mari perbanyak sholat hari ini yang baca Quran sedikit mari banyak baca Alquran malam ini insya Allah semoga Allah muliakan kita semua dan bagi yang tidak bisa berkumpul di masjid tidak harus berkumpul di masjid anda bisa melakukan di rumah karena ini kondisi virus corona ini, maka kita tidak bisa pergi masjid. Anda tidak usah pergi masjid rumah Anda. Ini kesempatan hikmahnya adalah Anda bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga Anda, anak-anak Anda di rumah, dengan indah, bersama keluarga, dengan Allah bersama keluarga, menuju kepada Allah bersama keluarga. Ini yang perlu kami sampaikan. Jangan sampai di saat tidak adanya perkumpulan di masjid-masjid, lalu Anda tidak tidak melakukan amal ibadah apapun. Intinya ibadah apa saja boleh Anda lakukan asalkan ibadah-ibadah yang memang sudah benar dari Nabi SAW ya seperti yang kami sebutkan tadi nggak ada yang dilarang di situ ya Insya Allah tingkatkan dan tingkatkan artinya anda bisa membuat aturan sendiri rumah anda mungkin anda ingin baca satu cus satu cus anak-anak anda mungkin anda ingin baca al-yasin semuanya berapa kali sekali dua kali empat kali boleh sholawatan berapa ribu mari malam ini kita tingkatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mohon agar dijauhkan dari bala bencana yang sakit diberi kesehatan dan khususnya ibadah terpenting sesuai dengan hadis Nabi tadi menjaga hati agar kita tidak bermusuhan tidak punya benci dan dengki kepada siapa ini yang pertama dan paling utama agar kita mendapatkan menjadi golongan hamba yang mendapatkan pengampunan Allah di malam Isra Mi'raj ini saja yang, yang kami sampaikan nuhibbukum filah kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh